Jadi ini merupakan bougainvil bunga tumpuk. ID-nya, nama ID-nya ini cherry blossom. Nah, bunganya seperti ini ya teman-teman. Nah, bougainvil ini akan saya jual nih dengan harga Rp135.000. Nah, mari kita review ya teman-teman. Silahkan disimak videonya hingga selesai. Nah, untuk ukuran pohon ini yang pertama nih dari segi ukuran batang. Nah, dari ukuran batang, nah ini telunjuk saya kira-kira sebesar ini ya teman-teman. Kemudian kita lihat dari segi kerimbunan. Nah, pohonnya seperti ini. Nah, baru mengeluarkan bunga di satu cabang. Meskipun begitu jelas, ini sudah jelas, ini cherry blossom. Jadi ada bunganya. Jadi tidak membeli kucing di dalam karung, istilahnya seperti itu. Nah, ini menggunakan polybag berukuran polybag diameter 25. Nah, ini polybagnya. Dan ini bougainvil ori. Ini bougainvil ori, bukan hasil sambungan, bukan ori. Nah, tentunya dari segi kekuatan juga lain ya teman-teman. Ori dan sambungan itu lain kekuatannya. Jelas lebih kuat ori. Kalau sambungan terkadang rawan kropos dan rawan lepas. Itu sepengalaman saya di sini seperti itu. Silahkan teman-teman diberikan dukungannya ya dengan cara ditekan tombol subscribe dan juga like agar menambah semangat saya. Nah, setiap hari saya akan mengupload video mengenai bougainvil, mengenai bonsai, tanaman hias lainnya juga. Namun perlu diketahui ya teman-teman, saat ini kami belum melakukan penjualan atau pengiriman secara online karena untuk menghindari resiko tanaman tersebut rusak dan komplain atau sebagainya gitu. Jadi teman-teman bila ingin membeli silahkan berkunjung ke sini, ke sentra tanaman hias dan bonsai di dekat Patung Kuda, Kota Harapan Indah, Bekasi. Nah, jika teman-teman ingin membeli secara online, saya ada linknya di Shopee. Silahkan teman-teman klik link Shopee di deskripsi video ini. Itu rekomendasi dari saya, semoga membantu. Nah, teman-teman, untuk penggunaan media tanam seperti biasa, kalau saya menggunakan media tanam yang poros, air itu tidak mengendap lama di dalam tanah atau di dalam ini nih, di dalam polybag. Jadi air cepat turun, cepat keluar. Nah, terus juga saya tambahkan ini, saya taburkan pupuk kandang. Nah, ini pupuk kandang kambing yang sudah tidak bau atau sudah steril, pastinya ini sangat subur. Kemudian saya berikan NPK setiap 3 minggu sekali, sedikit saja. Nah, tujuannya agar bunga itu, agar dapat mengeluarkan bunga dan subur. Nah, ini kekurangannya memang belum saya potong di sini, belum saya pangkas, makanya ada yang menjulang seperti ini. Nah, ini untuk membuktikan dulu bahwa bougainvil ini cherry blossom karena ada bunganya seperti ini. Nah, agar cepat terjual, tujuannya seperti itu sebenarnya teman-teman. Bila ingin rimbun seperti ini nih, nah ini waktunya lama dan tentunya harganya juga berbeda harga jualnya. Nah, ini harganya, harga penawaran bukan harga jadi masih bisa di kurang jika teman-teman berkunjung langsung ke sini ke toko. Nah, itu tentunya akan sangat lebih murah lagi.
itu harga penawaran saya, harga informasi gitu di YouTube seperti itu. Silahkan diberikan dukungannya ya dengan cara ditekan tombol subscribe dan juga like ya teman-teman, agar menambah semangat saya. Mungkin itu saja ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya harap dimaklumi saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.